Hello guys, assalamualaikum guys. Okay, sebab ada yang tanya macam mana aku mood apa game Assetto Corsa ni, so aku buat satu video lah. Ni khas untuk dia, apa nama aku lupa lah. Tapi untuk dia ni aku buat macam mana aku mood kan. First korang kena download content manager dulu. Download macam biasa. Korang type je Assetto Corsa content manager, so dia akan keluar link content manager. Korang pergi cari bawah sekali, ada download light version. Sebab aku pun pakai light version je. Untuk version ni korang kena support lah, choice lah, pay day little untuk support, tunjuk tanda support. Tapi sebab aku bukan yang jenis tega punya, yang main jarang-jarang, aku ambil yang light punya. So dah install tu, korang akan di buka macam ni. Sekejap eh, komputer pun slow lah komputer aku ni. Tapi biasa, kita bersabar, kita sabar, kita sabar kan. Okay, bila korang dah buka ni, dah install content manager, korang buka, ni yang korang dapat. Ada lag semua, setting semua. Biasa ni lah, aku main single je, jarang aku main dengan member. Ni untuk pilih kereta. Tekan ni untuk pilih kereta. Okey, untuk mod pula ai. Okey, untuk mod ni. Okey. Ni korang boleh cari dekat mana yang korang nak. HK, file carpet one apa semua, SRP track. SRP ni kereta. Shotaku Reviver, map Lita dekat Jepun. Yang dekat Bukit Butus pun ada Batang Kali. Yang kalau untuk Batang Kali tu, aku harap korang support dekat Patreon. Apa salah je ni Patreon? Denzi salah satu yang buat kereta Malaysia. Korang boleh support dia dengan bikin Patreon $9 per month. Okay, yang untuk Lita Batang Kali tu adalah projek apa, aku salah je ni, projek Kaido. Yes, ni projek Kaido yang buat map Batang Kali. Bukit Butus pun dia buat aku rasa. Rasa lah. Memang betul dia buat. Ni dah release Batang Kali, dah release Bukit Butus, dah release Kuala Keluang, beta, baru beta release in the making. So korang kena support lah dia untuk dapatkan Lita. Tengok lagi dia $3 satu bulan. $3 sama dengan apa? Kira lah sendiri. Join lah, support lah member ni supaya dia buat banyak-banyak lagi jalan-jalan yang ada dekat Malaysia untuk kita main kejar-kejar dan kejar-mengejar. Oh, lupa lagi satu. Bila korang dah dah download mod-mod semua apa yang korang nak tu, contoh macam kereta, aku baru download Volkswagen Golf GTI Korang just tarik file ni ke lintang yang melintang 3 ni. Korang tarik je file. So korang tekan, dia akan keluar macam ni. Just click install. So kita chill, relax. Done. Okay, kita tutup. Ni aku test lah ni. Sebab semalam aku download kereta apa tu, aku download semalam banyak tau. Skema Honda. Ya Allah, Proton, Bird Evo. Yes, Proton. Aku download Proton Persona Elegance, lepas tu Proton Saga R3 Cup punya, lepas tu Proton Perth Evo yang main dekat
dekat mana siap, aku lupa. Tapi tak apa, kita pilih Tegang Petronas. Sekejap aku sambung punya kabel steering wheel. Yap. And then aku buka pula. Mesti korang tak faham lah. Ni first time aku buat video, sebab orang aku buat lah. Dan thank you pada supporter-supporter sekalian. Lepas sudah pilih kereta, klik ok. Ok, untuk ni macam aku akan main countries. Aku pilih Malaysia. Aku akan pergi Batang Kali. 2 AI, bermakna 2 AI ni kereta 2 laluan di dua-dua ni ada kereta. So pilih ok. Ok, lepas tu kau boleh pilih kau nak berapa kereta, jenis apa, kereta biasa tu, kereta trafik tu, kau boleh pilih nak masukkan kereta apa, brand ke apa, berdasarkan brand, country apa semua. Depend on you lah. So aku masukkan dia semua. Nah, opener ni kau pilih bawah ada 20, 20. Kalau tak, kau punya ni lah, dia akan rendering lah. Macam kau akan pergi pada pro. Aku pakai dia condition punya, mengikut cuaca semasa. So let's go, kita try start session. Ni first time lah aku buat video, sorry lah. Harap ada yang faham lah. Kalau tak ada yang faham, boleh komen kat bawah, insyaAllah aku jawab satu persatu. Gabra ni kau tahu tak? Menulis, menulis pula buat video daripada menulis. Aduh. Okay, sekarang kita dah masuk game. Aku biasakan set up dulu. Kita nak main rally ke? Siapa yang main rally tu? Thank you.
Okay, kereta dah rosak guys. Memang dah tak boleh buat apa guys. Okay guys, so sampai di sini sajalah video kita. Thank you guys kepada yang support. Kalau tak faham, korang komen je ke bawah. Aku insyaAllah aku balas. Aku beritahu.